Ya, tak hanya jalan ambles, pemirsa, di ibu kota juga masih terdapat jembatan yang tidak layak pakai. Di Jakarta Barat terdapat sebuah jembatan gantung penghubung dua kelurahan di atas kanal banjir barat yang kondisinya sudah rapuh dan sangat membahayakan. Beginilah kondisi jembatan gantung yang terletak di atas kanal banjir barat di kawasan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Jembatan tua yang menjadi akses penyeberangan warga ini sudah tidak kokoh dan banyak ditemukan tambalan di setiap sisi. Tidak hanya itu, besi-besi yang digunakan sebagai penopang jembatan yang dibangun tahun 1955 ini sudah usang, berkarat, dan keropos. Tak ayal, warga yang melintas di atas jembatan selalu dihantui dengan perasaan khawatir. Takutlah, terutama juga pada anak-anak kan, itu takut nanti kejeblos atau gimana gitu kalau dia bolong. Kalau belum biasa takut, kalau udah biasa nggak takut. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera membenahi jembatan yang merupakan penghubung Kelurahan Jatipulo Jakarta Barat dan Kelurahan Cideng Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Krizia Kinanti, Aris Setiawan, memberitakan.